أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، para jamaah Masjid Al-Jariyat Al-Thalath Surabaya yang insyaAllah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan kajian kitab Tauhidul Ibadah dengan tema bangga terhadap ilmu adalah penyebab kufur. Sikap berbangga diri di dalam penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun bentuknya, termasuk di antara perbuatan tercela. Bangga, yang namanya bangga, apa saja yang dibanggakan selain bangga dengan sesuatu yang menjadi kebaikan? Nah, di sana ada bangga yang mesti diperbolehkan. Contohnya seperti apa? Ketika melihat nikmat Allah turun, maka kemudian bangga dan bersyukur kepada Allah. Melihat masjidnya makmur, bangga, senang. Senang, bangga di sini artinya bangga yang bercampur dengan rasa syukur. Nah, ini baru bangga yang diperbolehkan di dalam penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita langsung mengambil ukuran, yaitu penghambaan kita kepada Allah. Bangga yang dilarang seperti apa, yang diperbolehkan seperti apa. Adapun bangga terhadap misalnya karena dirinya kaya, sukses, berjasa, karena istrinya cantik misalnya, kaya, anak-anaknya sukses misalnya, bangga. Nah, inilah bangga yang sangat berbahaya. Bangga yang sangat berbahaya. Sering-sering kita lihat pelakunya itu bangga plus riya. Bangga, pamer. Seakan aku sukses begitu. Saya sering memperhatikan, baik dari diri saya sendiri maupun dari orang lain, yang namanya bangga itu, atau membanggakan diri, atau membanggakan apa yang ada pada dirinya, hampir tidak ada kebaikan di balik itu. Hampir tidak ada kebaikan, kecuali bahwa kita mendapati di balik apa yang dikatakan itu mesti ada rasa pamer, riya, atau bahkan merendahkan orang lain. Gak ada yang sukses kecuali aku. Nah, ini para jamaah, makanya bangga itu sangat berbahaya, yang namanya bangga. Lagi pula para jamaah, kita sebagai seorang hamba, ya, seorang hamba, apa yang kita banggakan gitu loh.
apa yang kita banggakan? Kalaupun kita berhasil membuat sesuatu atau mendapatkan sesuatu yang sempurna dari apa yang kita lakukan, misalnya kita bekerja mulai dari nol sampai sukses misalnya, tetap kalau kita sadar, gak ada yang pantas dibanggakan. Kenapa? Karena semua itu bukan karena kita bisa, bukan karena kita berkuasa, bukan karena kita mempunyai daya cipta. Bukan. Semua itu semata-mata karena ma'unatullah, ma'unah dari Allah. Ma'unah itu artinya apa? Pertolongan. Ma'unah itu pertolongan yang berupa gerakan, kemampuan, itu ma'unah. Ada juga pertolongan itu disebut taufik. Taufik itu juga artinya pertolongan. Tapi kalau taufik ini lebih kepada pertolongan yang bersifat hidayah. Yang bersifat hidayah. Contohnya apa? Misalnya tadinya nggak bisa macul itu nggak bisa. Nanam tani itu tadinya nggak bisa. Ya. Tiba-tiba saja ketemu dengan teman, tanya-tanya, gimana sih caranya menanam lombok itu, ya? Menanam tomat itu gimana sih caranya? Kemudian dikasih tahu resepnya, ini, nah gitu ya. Terus gimana cara macilnya? Terus dikasih tahu caranya supaya tanamannya jadi subur, begini. Nah ini namanya taufik. Pertolongan tapi bersifat hidayah, menuju kepada bisa melakukan sesuatu atau memahami sesuatu yang harus difahami. Ini lebih cenderung kepada taufik. Adapun yang tadinya nggak bisa menjadi bisa, terus kemudian dapat dana untuk itu, ada kesehatan, ada kekuatan, ini lebih bersifat ma'unah. Yang pada akhirnya dua-duanya memang boleh juga ma'unah untuk yang satu dan yang kedua. Kembali lagi para jamaah kepada bangga. Apa yang kita banggakan dari diri kita? Walau kita sukses, apa yang kita banggakan? Tanpa ada pertolongan dari Allah, tidak mungkin. Bahkan para jamaah, sampai kepada urusan masuk surga atau masuk neraka, tidak ada yang bisa kita katakan ini karena kemampuan kita. Misalnya masuk surga, misalnya seseorang bisa beramal, ya, proses sampai masuk surga, dari dunia sampai masuk surga. Sekarang kita beramal, kita duduk di majelis taklim ini misalnya, ini tanpa pertolongan Allah nggak bisa. Ada saja masalah, malas atau apa, nah begitu ya. Ketika kita bisa datang ke masjid, ikut duduk di majelis taklim begini dan memahami ilmu, sama sekali bukan karena kita mampu. Semua itu karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran, bisa infak fisabilillah, bisa memahami ayat-ayat Allah. Semua itu karena rahmat Allah. Bisa memperbanyak amal soleh. Ya, sampai-sampai Rasulullah dalam riwayat Muslim itu berkata, "Inna ahadakum lan yanju ahadakum amaluhu." Tidak ada seseorang pun di antara kalian yang bisa selamat karena amalnya. "Lan yanju ahadan minkum amaluhu." Tidak ada yang seseorang yang bisa menyelamatkan dirinya amal perbuatannya sendiri. Kalau para sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah?" Tidak pula engkau wahai Rasulullah?
Nabi mengatakan, wala ana, tidak pula aku, illa an yataghammadani Allahu minhu bifadlin wa rahmatin. Rawahu Muslim au kama qala. Kecuali kalau Allah meliputi aku dengan kerahmatan dan keutamaan darinya. Nah, di sini. Jadi kalau kita kembalikan kepada diri kita para jamaah dengan status kita sebagai seorang hamba yang lemah, yang dhaif, tidak ada yang bisa dibanggakan. Sebagai seorang sarjana, bangga, aku sudah jadi sarjana. Ada apanya? Sekarang permasalahannya, apakah semua yang sudah jadi sarjana mesti sukses? Apakah semua yang menjadi sarjana bisa melakukan apa saja? Ternyata tidak. Semuanya ada batasannya. Ada sarjana yang langsung dapat kerjaan? Ada. Ada seorang sarjana yang baru dapat kerjaan itu setelah susah payah. 3, 4, sampai 5 tahun baru magang. Ada yang akhirnya sarjana tinggi, sudah kemana-mana gak cocok, balik desa nanam tebu. Ini contoh di lapangan. Jadi tidak ada para jamaah, apapun, siapapun kita, strata pendidikannya setinggi apa, jangan bangga, tetap tidak pantas. Sebagaimana Allah telah menegaskan hal itu di dalam surah Ali Imran ayat 24, Allah menyatakan, wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Dan mereka terpedaya dalam urusan agama mereka dengan apa yang mereka ada-adakan. Pada ayat ini Allah mengisahkan tentang orang-orang yang terpedaya ya di dalam urusan agama. Ya. Jadi seorang kiai itu berat. Jadi seorang ustaz berat. Jadi seorang panutan masyarakat berat. Ya. Tantangannya jelas lebih tinggi daripada masyarakatnya. Jadi seorang kiai misalnya itu dibutuhkan berlipat-lipat ganda untuk belajar ikhlas. Di samping dia harus mempersiapkan segala sesuatunya, ilmu-ilmu, mulai dari ilmu fikihnya, ilmu akidahnya harus dipersiapkan, dan adab kemasyarakatan harus dipersiapkan. Dia juga harus mempersiapkan keikhlasan, ikhlas karena Allah dan sesuai dengan sunnah. Karena banyak orang ketika misalnya sudah jadi panutan masyarakat, banyak godaannya. Dapat pujian sedikit sudah, wah, aku dipuji. Dapat pujian. Makanya para jamaah, ulama-ulama kita, para kiai-kiai kita yang sudah mendahului kita, yang mereka terkenal keikhlasannya, subhanallah, ilmu itu benar-benar barokah gitu. Masyarakat mendapat ilmunya itu bermanfaat sekali. Kenapa? Ketika kita baca sejarahnya, Kiai Fulan bin Fulan misalnya, keikhlasannya luar biasa. Di samping ilmunya, sholat tahajudnya terkenal, puasanya terkenal, kemudian gak suka kemewahan, bahkan ketika dipuji dia pun juga menghilang dan tidak mau. Ada seperti itu, sehingga peninggalan ilmu yang diajarkan itu benar-benar berkesan bagi masyarakat kita. Ya, kalau kita lihat dakwah Islam yang awal-awal ya, dan awal dan pertengahan, yang sampai menjadikan Islam tersebar ya, saya yakin karena keikhlasan para kiai, para ustaz, para dai yang berdakwah. Ini sungguh luar biasa. Sementara sekarang ya, naudzubillah, mudah-mudahan kita tidak termasuk, ribuan kiai, ribuan ustaz, ribuan dai, tapi keadaan bukan semakin bisa terkendalikan. Seakan-akan barokah itu gak ngalir gitu.
metalisasi semakin tinggi. Betul gak kira-kira ini? Wah, luar biasa. Kejahatan semakin tidak terbendung. Ya, ini sebenarnya juga pelajaran bagi para dai, bagi para kiai, para ustadz, para dai semuanya ini. Mungkin karena kedekatannya kepada Allah juga harus diasah kembali. Ikhlas dalam mengajar ilmu agama kepada masyarakat. Kemudian Allah berfirman dalam surah Ghafir ayat 83. Dalam potongan ayat Allah berfirman, "Farihu bima indahum minal ilm wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un." Yang artinya mereka gembira dengan ilmu yang mereka miliki dan mereka dikepung oleh azab Allah yang pernah mereka olok-olokkan atau lecehkan. Nah, ini ayat ini mengkisahkan tentang bahayanya membanggakan ilmu dan amal. Bangga dengan ilmu, aku alim, aku bisa. Jangan para jamaah, ya, ada hadis apa namanya yang sering kita dengar tentang orang-orang yang ternyata Allah masukkan surga sebelum yang lainnya. Nah, ini termasuk diantaranya siapa? Orang yang jihad fisabilillah. Kemudian setelah ditanya oleh Allah, apakah jihad itu apa, tentang bagaimana keadaan dia jihad, dia mengatakan, aku jihad karena memperjuangkan agamamu. Apa kata Allah? Ya, kamu dusta. Kamu jihad itu supaya dikatakan seorang pahlawan. Nah, ini hadisnya panjang. Maka diseretlah ke neraka. Di antaranya lagi orang yang bisa membaca Al-Quran. Ya, bisa membaca Al-Quran. Ditanya oleh Allah, untuk apa kamu baca Al-Quran? Alasannya baca Al-Quran karena engkau. Apa kata Allah? Dusta. Engkau membaca Al-Quran karena ingin dikatakan seorang alim, qori. Dan itu sudah dikatakan oleh banyak orang. Akhirnya dimasukkan neraka para jemaah. Dan ini bahayanya bangga. Makanya saya katakan di awal tadi, bangga itu apapun adanya sebisa mungkin jangan kita lakukan, meskipun sesuatu yang mungkin boleh. Karena memang ada yang boleh. Contohnya misalnya masjid sudah jadi, bangga. Tapi bangganya kenapa boleh? Sebab bangga yang seperti itu biasanya bangga bercampur rasa syukur. Contoh, alhamdulillah masjidnya sudah jadi. Di situ ada rasa syukur. Makanya bangga yang seperti ini wajar. Atau misalnya anak-anaknya sudah selesai kuliah semuanya, sudah magang semuanya, kemudian bangga yang artinya senang. Senang tapi bukan sombong. Senang karena alhamdulillah Allah telah memberikan nikmat kepada kita. Kalian sudah sukses semuanya, sudah magang semuanya. Bersyukur kepada Allah. Nah, ini bangga yang boleh. Walaupun tetap kalau itu terjadi pada diri saya, sebaiknya yang namanya bangga, ya, tahan. Tahan. Kenapa? Karena kita tidak tahu nanti tiba-tiba oleh setan dia apa? Dibelokkan kepada tadinya sih memang agak ada syukurnya. Alhamdulillah berkat nikmat dan hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, anak-anak saya sudah selesai. Sekarang sudah pada diterima di tempat-tempat kerja. Kemudian di dalam hatinya setan mengatakan, kamu itu sebenarnya pinter. Terus langsung diteruskan, ya, saya pinter. Ini bahaya. Karena setan itu para jamaah selalu membidik kita. Orang yang beriman itu selalu diintip oleh setan. Kapan ada celah akan dimasuki.
akan dimasuki, supaya jadi rusak amalnya, supaya jadi rusak. Terkadang di akhir-akhir kelengahan, di akhir-akhir kelengahan. Yang sering contohnya seperti ini, orang yang memuji-muji biasanya, ya, memuji ustadznya misalnya, atau kiai fulan, atau ustadz fulan misalnya, ngomong sama orang, masya Allah ya, ustadz itu luar biasa, begini, 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 begini. Setelah lama sekali berbicara, setan datang. Bukankah ponakannya ada enggak jilbaban? Gitu. Akhirnya tiba-tiba ngomong sayang. Nah ini sayang itu bahaya, itu nanti berikutnya dibalik sayang itu, masya Allah para jamaah. Ini maksud saya, ini pelajaran ini perlu juga kita bahas para jamaah, karena menyangkut kejiwaan kita sehari-hari, menyangkut kejiwaan kita sehari-hari. Terkadang kita memuji orang, ujung-ujungnya malah memukul orang gitu. Makanya sampai Ibnu Abbas itu diantaranya yang berkata bahwasanya, ini makna, sekiranya orang itu boleh memuji-muji orang lain atau membicarakan orang lain, maka bapak ibuku pantas aku bicarakan, pantas aku puji kebaikannya. Karena bapak ibunya yang memelihara, yang memelihara sejak kecil, yang mendidik, tentu jasanya banyak sekali. Kata Ibnu Abbas bahwasanya seandainya boleh membicarakan orang lain, memuji-muji, maka kedua orang tuaku pantas untuk dipuji. Au kama qala. Kenapa para jamaah? Karena tidak sedikit pujian atau apa namanya, bangga itu berbuntut dengan kufur gitu loh. Tidak sedikit berbuntut dengan kufur. Makanya memang anjuran Islam itu sangat tepat sekali, di mana Islam mengatakan kul khairan aw liyasmut, kata Islam. Berkatalah kamu dengan perkataan yang baik, kalau tidak bisa sebaiknya diam. Kul khairan aw liyasmut. Berkatalah yang baik, kalau tidak bisa lebih baik apa? Diam. Dan hati-hati para jemaah dengan ketika mulut kita itu kok cenderung banyak ngomong, hati-hati. Segera rem. Segera rem. Ketika banyak ngomong, karena bahaya. Bahaya sekali. Banyak bergaul. Nah, ini. Banyak ngomong dalam bahasa tazkiyatun nufus apa? Fudulul kalam. Fudulul kalam. Nek jari wong Jawa napa? Kakean. Nah. Ngobus. Ini orang Jawa. Banyak ngobusnya. Kalau bahasa tazkiyatun nufusnya fudulul kalam. Kelebihan ngomong. Nah ini. Kalau banyak apa? Ini mata keranjang, bahasa tazkiyatun nufusnya apa? Fudulun nazar. Fudulun nazar. Itu apa? Mata keranjang. Nek kakian mangan, banyak makan, bahasa tazkiyatun nufusnya apa? Fudulut ta'am. Kakian mangan. Ini bahaya, semuanya bahaya. Fudulut ta'am, bahaya. Fudulun nazar, bahaya. Fudulun kalam, bahaya. Banyak bicara itu juga bahaya para jamaah. Banyak pergaulan itu juga bahaya. Yang benar gimana? Zurhubban tazdub hubban. Jarang tapi menambah kecintaan. Enggak seberapa banyak. Enggak seberapa sering gitu loh ya. Bukan berarti enggak sama sekali. Bukan berarti saya melarang bapak-bapak ngobrol dengan beberapa jamaah atau di tempat mau naik terus saya larang, enggak. Tapi kalau misalnya setiap hari berjam-jam, cobalah rasakan nanti. Pertama sih masih hormat, assalamualaikum, waalaikumsalam, monggo Pak, kinar Pak. Masih boso-bosoan gitu, ngoko. Begitu setiap hari merumpi seperti itu, lama-lama suka apa? Turun-turun gitu. Betul? Di lapangan seperti itu. Dalam pergaulan, hati-hati juga. Terlalu juga jangan. Tidak sama sekali juga kok sayangannya enggak bermasyarakat ya. Segala yang berlebihan para jemaah tidak ada baiknya. Apapun yang
sifatnya berlebihan pasti tidak baik. Ya, pasti tidak baik. Bangga dengan ilmu ini banyak tipuan. Banyak manusia tertipu dengan bangga dengan ilmu, banyak. Bangga lulusan luar negeri. Bangga dengan gelarnya. Nah ini. Habis haji kalau enggak dipanggil Pak Haji marah-marah. Saya ini sudah haji, Dek. Masyaallah. Oh iya Pak, Pak Haji. Nah ini. Bangga. Wahai hamba Allah, ketahuilah bahwasanya ilmu yang ada pada Anda itu sangat sedikit. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 85. Surah Al-Isra ayat 85 Allah menyatakan, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Al-ayah. Dan kalian tidaklah diberi ilmu kecuali sedikit saja. Surat apa ayat berapa? Al-Isra 85. Yang punya catatan boleh dicatat. Itu ilmu. Apa kata Allah? Dan kalian tidaklah diberi ilmu kecuali sedikit saja. Jadi ilmu yang diberikan kepada kita ini sedikit para jemaah. Karena Allah itu wasi'un alim. Maha luas lagi maha alim. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Allah ilmunya meliputi arasy, langit dan bumi. Belum lagi di antara langit dan bumi ada meteor-meteor yang super raksasa. Bahkan bumi ini termasuk galaksi yang paling kecil para jemaah. Di antara galaksi itu ya, bumi ini termasuk yang paling kecil, yang memang Allah ciptakan untuk ditempati makhluk hidup. Itu bumi ini. Dibanding dengan galaksi-galaksi yang lain, ada yang lebih besar daripada bumi ini. Semua itu ada dalam ilmu Allah. Ya kalau makanya kalau Allah itu sampai tidur sekejap saja, wah, bumi langit berantem dengan bumi. Kalau bumi langit berantem dengan bumi, di mana kita? Penyet, hancur kita. Semua dalam ilmu Allah. La yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah, baik yang di langit maupun yang di bumi. Tidak ada. Semua ada dalam ilmu Allah. Dan ilmu yang diberikan kepada manusia ya sekedar yang memang ada di bumi ini begitu. Yang dibutuhkan ilmu yang diberikan kepada manusia sekedar ilmu yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia. Selebihnya tidak ada. Tidak ada. Ya, kecil sedikit. Makanya manusia itu bertahap mendapatkan ilmu pun bertahap. Mulai dari misalnya sekarang komputer sajalah gitu ya. Dulunya hanya ngetik begini, sampai kemudian ada komputer. Komputer pun bertahap. Mulai dari tidak canggih sampai super canggih. Terus begitu. Nanti terus semakin mengkaji, Allah akan tunjukkan. Tidak mustahil. Entah itu yang menemukan orang kafir atau orang Islam, terserah. Kalau dalam masalah ini terserah. Yang menemukan listrik mungkin bukan orang Islam, mungkin. Yang menemukan kedokteran ada yang orang Islam. Jadi siapa saja kalau hal seperti itu. Nah, jadi intinya tetap saja berdasarkan surah Al-Isra ayat 85, ilmu yang diberikan kepada manusia itu sedikit. Sudah sedikit sombong. Bahkan para jamaah, Allah memberikan keutamaan kepada manusia itu sesuai dengan keadaannya.
Terkadang Allah memberikan keutamaan itu kepada petani yang tidak diberikan kepada seorang profesor pun. Artinya seorang profesor nggak bisa gitu kan. Seperti nanam lombok misalnya, atau apa namanya nanam sayur misalnya, itu juga butuh pengetahuan itu. Kalau ini malah melibatkan tenaga, pikiran, bagaimana merawatnya supaya tidak roboh, supaya buahnya banyak. Ini yang mana hal itu tidak dimampui oleh orang yang pendidikannya dari perguruan tinggi yang paling tinggi. Jadi semua itu sebenarnya Allah tunjukkan semua itu supaya manusia itu gak ada yang bangga gitu loh. Gak ada yang bangga. Karena siapapun orang yang apa namanya tingkatan ilmu pengetahuannya tinggi, tetap dia terbatas. Paling ya dia hanya menguasai ilmu bidang yang dibidangi. Selain itu gak bisa dia. Ada juga sih memang yang meliputi banyak ilmu, nah, sekian cabang ilmu, tapi tetap saja dia tidak mempunyai kekuatan apa-apa, dia tetap lemah. Bahkan para jamaah, para nabi, para ulama, keilmuannya bisa melebihi rata-rata ilmuwan yang ada. Kalau para ilmuwan yang keluar dari perguruan tinggi, mereka mungkin hanya punya beberapa cabang pengetahuan saja. Tapi para ulama, mulai dari para nabi dan para ulama, sungguh luar biasa. Ilmunya meliputi ilmu agama ini. Ilmu agama tentang masalah, apa namanya, zahir, batin, masalah dunia dan akhirat nanti. Tentang kekuasaan Allah. Ilmunya para ulama, para nabi, bisa di atas rata-rata para ilmuwan. Di atas rata-rata para ilmuwan. Termasuk juga ketika seseorang sudah mencapai tingkat ketakwaan yang paling tinggi kepada Allah. Disitulah dia, makanya sampai Allah mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah siapa? Yang paling bertakwa. Yang paling bertakwa. Kenapa? Karena orang yang paling bertakwa, jelas dia orang yang paling baik dalam segala hal. Dalam kebijakannya, dalam apa namanya? Wataknya, akhlaknya. Ya. Kemudian dalam menahan diri, dalam menghakimi. Ya, dia memiliki kebijakan yang tinggi. Dengan ilmu agama, ilmu keimanan yang dia miliki. Sekarang para jamaah, sosok para sahabat. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya berilmu. Orang-orang alim. Sampai-sampai ahli sunnah wal jamaah memiliki sikap tersendiri khusus untuk para sahabat. Ahlu sunnah menyatakan as-sahabatu kulluhum udul. Para sahabat itu semuanya adil. Sehingga para ulama Islam, kalau sudah para sahabat, maka menyerah. Sehingga kita juga dalam dakwah mesti melibatkan para sahabat. Mari kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang telah difahami oleh para sahabat. Nah, subhanallah, itulah para sahabat. Terkadang para sahabat disebut salafus saleh. Mari para jamaah kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sebagaimana yang telah difahami oleh para salafus saleh. Siapa salafus saleh? Rasulullah dan para sahabatnya. Salaf artinya orang yang terdahulu. Makanya salaf juga bisa diartikan kuno. Kuno, ortodok, terdahulu. Kalau kita katakan nenek moyang kita yang sudah meninggal-meninggal itu apa? Salafuna. Salafuna. Orang-orang terdahulu kita.
salaf di dalam agama ini siapa? Para sahabat. Karena para sahabat itu seluruhnya 99% atau boleh kita katakan 100% lah. Kenapa 100%? Iya, saya berani 100%. Kenapa? Karena mereka dipuji oleh Allah di dalam banyak ayat di dalam Al-Quran. Ya, di dalam banyak ayat, terutama surat At-Taubah ayat berapa? Ayat 100 tentang ikutan yang dengannya Allah ridho. Nah ini, kalau sudah Allah katakan Allah ridho, artinya apa? 100% sudah. Saya katakan para sahabat 100% soleh. Makanya kita katakan salafus soleh. Salafus soleh siapa? Para sahabat, jelas itu. Para salafus soleh. Wallahi para jamaah, para salafus soleh itu ahlu sunnah sampai mengatakan para sahabat seluruhnya adil. Sampai Imam Syafi'i itu, Imam Malik, ketika berbicara masalah pendapat antar pendapat, ya, pendapat antar pendapat, apa kata Imam Hanafi, kalau itu datang dari Al-Quran, kata Imam Hanafi, maka di atas kepala dan di atas mata. Mata ini kan kehormatan. Kalau itu datang dari Rasulullah, maka di atas kepala dan di atas mata. Kalau itu datang dari sahabat, maka di atas kepala dan di atas mata. Tapi kalau datang dari tabi'in, hum rijal, nahnu rijal, hum rijal, kata Imam Hanafi. Kita semua laki-laki. Ya itu Imam Hanafi boleh mengatakan begitu, karena Imam Hanafi memang hidup di masa tabi'in. Kalau sama-sama pendapat, Imam Hanafi juga punya pendapat karena dia ulama gitu loh, punya ilmu juga. Para tabi'in punya ilmu, Imam Hanafi juga punya ilmu. Kalau sesuatu itu yang dianggap sebagai pedoman, dalil atau hukum, kok datangnya hanya dari tabi'in yang ternyata bertentangan dengan pendapatnya Imam Hanafi, maka Imam Hanafi mengatakan mereka laki-laki, kami juga laki-laki. Ya, tapi bagi Imam Hanafi loh, ya bagi kita, wah ada apanya sampean gitu. Gak cocok kalau kita ngomong seperti itu. Ya. Ini sekedar apa sih Imam Hanafi itu? Sekedar ingin menunjukkan kepada kita, kalau sudah para sahabat, hati-hati gitu loh, jangan diremehkan. Apalagi sahabat itu muridnya siapa? Muridnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Guru yang baik para jamaah pasti, bukan pasti ya, kalau bicara pasti itu nanti jangan-jangan enggak gitu loh. Guru yang baik maka lebih kepada menghasilkan murid yang istimewa, yang baik-baik pula. Gurunya baik, muridnya pun juga akan berkualitas. Nah di sini, ya kalau ada murid-murid, santri-santri kok nggak berkualitas, ya siapa kiainya, gitu loh. Siapa ustadznya kan gitu. Ya. Ustadznya ngajar, rokoknya habis sapak. Muridnya juga gitu, akhirnya sambil jikam. Ya kan memang akhirnya guru itu penting. Makanya saya sendiri para jamaah setiap hari itu mikir-mikir itu, mikir-mikir. Jangan-jangan yang saya sampaikan itu kepada para jamaah lewat kuping kanan keluar kuping kiri. Saya kadang-kadang, maaf bukan berarti menuduh, saya curiga kenapa? Karena mungkin karena saya mungkin kurang doanya, mungkin karena saya banyak maksiat sehingga yang saya sampaikan itu nggak manfaat gitu loh. Saya nggak menyalahkan sampean, artinya menyalahkan saya sendiri. Artinya kalau saya misalnya banyak dosa, ternyata di balik penampilan saya di belakang para jamaah, ternyata saya pengkhianat misalnya, ternyata saya ini orang jelek misalnya, ternyata saya ini orang juga dusta misalnya, pengkhianat, munafik misalnya, kan bisa jadi. Sehingga
kalau gurunya saja sudah munafik, bagaimana yang mendengar? Gak dapat ilmu apa-apa, kan begitu. Itu juga jadi beban bagi saya setiap hari itu ya. Sampai akhirnya ya banyak-banyak bertobat lah gitu ya. Meskipun suatu ketika juga maksiat ya, manusia. Tapi memang begitu ya para jamaah. Seorang dai mempunyai beban moral. Seorang dai, seorang kiai, seorang habib, seorang ustaz, hati-hati. Karena kita ini membawa umat yang nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan siapa? Di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ngajar ilmu ternyata enggak ikhlas, nanti akan dituntut di hadapan Allah. Ngajarkan ilmu tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah, subhanallah, luar biasa siksanya nanti. Murka Allah. Kenapa kamu ngajar ilmu yang tidak saya ridhoi? Berbahaya sekali para jemaah. Nah ini termasuk juga kita sebagai umat, sebagai masyarakat juga harus memperhatikan dari sisi bagaimana mencari ilmu dengan ikhlas. Ya, termasuk juga bagaimana mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dua-duanya sebenarnya, antara dai dan mad'u, antara kiai dan muridnya, dua-duanya memang dibutuhkan kesungguhan. Ikhlasul amal, ikhlasul niyah, ikhlas dalam niat. Sudah habis waktunya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kesimpulannya, bangga apapun bentuknya berbahaya. Apalagi bangga yang mengarah kepada kekufuran. Ini aku, ini gara-gara aku bisa, aku profesor, aku kiai, aku ustaz. Ini jelas-jelas kufur. Sampai kepada yang mungkin boleh, kalau bisa tetap hati-hati. Karena setan tidak akan rela begitu saja. Kita bersyukur kepada Allah. Setan itu pintar mencari kesempatan. Ketika kita lengah, saat itu dibidik oleh setan. Tadinya mau naik surga, gak jadi, terpleset ke neraka. Kenapa? Karena dibelokkan oleh setan tadi. Wal'iyadzu billah, dan kita berlindung kepada Allah dari tipu daya setan dan dari bahayanya membanggakan ilmu dan amal. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم